Jadi banyak tak pengajaran dalam ayat ni? Banyak. Ayat yang terakhir ni antara pengajarannya pada kewajipan kita hanyalah berdakwah. Dan bila kita berdakwah ada tentangan. Kalau orang tu dah degil, kita dah bagi bukti cukup jelas, semuanya sahih, dia tolak juga. Maka apa tindak kita, tindakan kita seterusnya? Ha? Fa'arid. Jangan layak. Jangan layak. Tapi kerja dakwah kena terus tak? Kena teruskan. Okey. Dan di sini juga Allah nak bagi dia sunnatullah. Siapa tak beriman akan menempah azab. Walaupun nampak sihat, satu hari dia akan ditimpa azab, iaitu bermula dengan saat kematiannya. Okey? Boleh. Habis surah Sajdah. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim.